Ada rakyat bang, pemir bapak saya bang, saya ditinggal waktu saya beli rokok di warung waktu SD katanya. Bang, bapak, babang mirip bapak saya seperti Michael Jackson gitu kan, iya. Seperti Henry Cavill. Henry Cavill gitu, ninggalin rock. Satu, ya, pak, kami presiden. Ambil. Udah, bapak presiden kami mau demo pak, katanya. Ada salah satu anggota bapak yang ketahuan nonton bokep waktu rapat kok nggak bagi link katanya. Apa? Bola ayo. Bola kan? Tapi sebelum itu sini Menteri Pendidikan. Sini duduk. Ya sini, duduk. Menteri Pendidikan dengar-dengar kamu mau capres buat ngalahin saya di periode berikutnya. Maksudnya apa? Tolong jelaskan. Sini sini, duduk. Duduk. Berani. Duduk. Iya. Lama ternyata lawakan sering bolos juga. Yang ini kurang lucu, yang oh, ini. Oh, udah begini. Karena hidupnya. Ah, itu lucu. Belajar awak susah. Apa yang akan anda lakukan? Berdua anjing bawa asbak. Bapak ini adalah Menteri Pendidikan. Bapak gimana caranya bisa memungut suara untuk orang-orang memilih anda menjadi presiden ya, berikutnya? Jadi pungut suara jatuh. Kasian juga ya. Rencana bapak sebagai Menteri Pendidikan apa nih buat Tarakarta? Pendidikan. Semoga pendidikan tahun ini semoga baik lagi. Itu harapan rakyat. Menterinya kan lo. Oh, coba iya. Gimana? Ya, bukan ada pembangunan yang lebih baik lagi aja lah. Pembangunan lebih baik. Kira-kira apa tuh pak? Misalnya kayak SD, misalnya mungkin apa dari 6 tahun apa mau 7 tahun? 6 tahun dong. Kalian 7 tahun dong. Lo kan berbeda nggak masalah. Jawab yang benar. Siapa tahu dia mau jadi 7 tahun. Pendidikan dasar tuh harusnya berapa tahun, pak? Pendidikan dasarnya 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Setelah 6 tahun pendidikan apa, Pak? SMP. SMP itu apa ya, Pak? Di negara Tarakarta nggak ada, Pak? Oh, berarti 8 tahun lah. Sebenarnya gue... Pendidikan dasar 8 tahun. Lo denger nggak? Pendidikan dasar 8 tahun. Oh, tahun depan. Nggak apa-apa. Iya. Anda kan veter. Emang 8 tahun soalnya. Udah. Oke, okay, terima kasih. Rakyat-rakyat Tarakarta. Gak guna.